Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang daftar film-film yang mengangkat kisah kehidupan Rasulullah, dari yang animasi hingga live action. Pertama, film yang sudah cukup lama namun masih menjadi favorit, yaitu The Message, 1976. Film ini disutradarai oleh Mustafa Akad dan dibintangi oleh Anthony Quinn sebagai Hamzah, Michael Ansara sebagai Abu Sufyan, dan Irene Papas sebagai Hin. Kedua, The Lion of the Desert, 1981, sebuah film yang mengambil latar belakang pada masa penjajahan Italia di Libya. Film ini disutradarai oleh Mustafa Akad dan dibintangi oleh Anthony Quinn sebagai Omar Mukhtar, seorang tokoh Libya yang melawan penjajahan Italia. Meskipun tidak secara langsung mengangkat kisah kehidupan Rasulullah, namun film ini berhasil memberikan inspirasi dan semangat perjuangan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketiga, Muhammad, The Last Prophet, 2002, sebuah film animasi yang disutradarai oleh Richard Rich. Film ini mengambil sudut pandang seorang anak bernama Zaid, yang kemudian menjadi pengikut Rasulullah. Film ini berhasil memberikan gambaran tentang kehidupan dan pengajaran Rasulullah dengan gaya animasi yang menarik. Keempat, The Message of the Quran, 2005, adalah sebuah film dokumenter yang disutradarai oleh Abdul Latif Salazar. Film ini menggambarkan kehidupan Rasulullah dan pesan-pesan dalam Al-Quran. Kelima, The Life of Muhammad, 2011, adalah film dokumenter yang diproduksi tahun 2011. Sutradara Faris Kermani ingin memberikan gambaran kehidupan Rasulullah dengan napak tilas kehidupan Rasulullah di Arab. Film dokumenter ini mencoba membedah jalan hidup Rasulullah. Ada tiga bagian dalam film The Life of Muhammad, The Seeker, Holy Wars, dan Holy Beast. Keenam, Omar, 2013, adalah sebuah serial televisi yang disutradarai oleh Hatem Ali. Serial ini bercerita tentang kehidupan Omar bin Khattab, salah satu sahabat Rasulullah dan juga khalifah Islam pertama setelah Rasulullah wafat. Ketujuh, The Messenger, 2015, atau Muhammad, The Messenger of God, disutradarai oleh Majid Majidi. Film ini merupakan film terbaru yang mengangkat kisah kehidupan Rasulullah. Dalam film ini, Rasulullah diperankan oleh Mahdi Pakdel. Film ini dikenal dengan pengambilan gambar yang indah dan menampilkan sosok-sosok penting seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Terakhir, Bilal, A New Breed of Hero, 2015, sebuah film animasi yang menceritakan tentang Bilal ibn Rabah, sahabat Rasulullah. Film ini disutradarai oleh Aiman Jamal dan Khurram H. Alafi. Film ini menampilkan karakter-karakter yang kuat dengan gaya animasi yang modern.